Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru. Serta jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar teman-teman tahu kondisi villanya dari mulai parkiran, kondisi bangunan hingga fasilitas yang terdapat di villa ini teman-teman. Kali ini saya mereview villa Nabila Kaina. Villa ini berada di Desa Ciberem, Cisarua, Puncak, Bogor. Dan ini nampak dari parkirannya teman-teman. Selain memiliki parkiran, villa ini juga memiliki halaman dengan rumput yang hijau teman-teman. Serta di halaman ini sudah tersedia dengan mainan untuk anak-anak teman-teman. Villa ini juga memiliki bangunan 3 lantai. Selain memiliki halaman, villa ini juga tentunya memiliki kolam renang. Dan ini nampak dari kolam renangnya. Kolam renang ini tentunya bisa digunakan untuk dewasa hingga anak-anak. Dan teman-teman bisa lihat di samping kolam renang sudah tersedia dengan mainan anak-anak serta tempat untuk santai. Selain itu juga teman-teman, selain memiliki fasilitas kolam renang, dan ini nampak dari pintu masuk menuju ruangan. Villa ini memiliki fasilitas biliar. Dan ini nampak dari biliarnya teman-teman, tentunya biliar ini bisa digunakan selama bermalam di Villa Nabila Kaina 99. Karena ini sebagai fasilitas yang sudah disediakan oleh Villa Nabila. Dan yang mesti teman-teman tahu, Villa Nabila tentunya di dalam ruangan ini sudah tersedia dengan sofa-sofa yang bagus. Tentunya bersih dalam keadaan sudah tertata rapi teman-teman. Di sampingnya juga sudah tersedia dengan meja serta dilengkapi dengan karpet. Di ruangan ini juga sudah dilengkapi dengan TV. Ada akses wifi teman-teman, serta dilengkapi dengan fasilitas karaoke karena sudah tersedia dengan sound system. Selain itu teman-teman, ini nampak dari kamar mandi yang berada di lantai 1. Di dalam kamar mandi ini tentunya sudah terfasilitasi oleh water heater atau air panas teman-teman. Tentunya kamar mandi ini dalam keadaan bersih. Selain itu teman-teman, ini nampak dari kamar tidur yang berada di lantai 1. Villa Nabila memiliki 4 kamar tidur. Di dalamnya sudah tersedia dengan lemari yang bisa teman-teman gunakan untuk menaruh barang selama bermalam di Villa Nabila Kaina. Selain itu teman-teman, selain memiliki 4 kamar tidur, villa ini juga sudah menyediakan free extra bed. Jadi dari 4 kamar tidur, teman-teman sudah mendapatkan gratis extra bed teman-teman. Dan ini nampak dari dapur, tentunya villa ini memiliki fasilitas dapur. Yang tentunya di dalamnya sudah lengkap dengan peralatannya seperti ada kompor gas teman-teman. Ada piring, ada rice cooker. Dilengkapi dengan dispenser dan tentunya dengan lemari piring juga teman-teman. Dan masih ada yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan selama bermalam di Villa Kaina. Karena Villa Kaina memiliki fasilitas peralatan dapur yang lengkap. Selain itu juga teman-teman, di sampingnya sudah tersedia dengan meja makan. Jadi ketika teman-teman mau makan, di sini sudah disediakan dengan meja serta kursi-kursi teman-teman. Tepatnya berada di samping ruangan. Karena Villa Nabila ini memiliki bangunan 3 lantai, jadi kita lihat-lihat di lantai 2 khususnya teman-teman. Di lantai 2 ini juga
sudah tersedia dengan ruangan. Jadi ruangannya bukan hanya di lantai 1, teman-teman. Di lantai 2 juga sudah tersedia dengan ruangan. Tentunya di lantai 2 ini bisa digunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Dan ini nampak dari ruangan yang berada di lantai 2. Di sini sudah tersedia dengan karpet juga, teman-teman. Dan di sampingnya sudah tersedia dengan extra bed. Nah, ini extra bed yang sudah disediakan oleh Bila Nabila. Dan ini gratis, teman-teman. Di samping itu juga di lantai 2 sudah tersedia dengan balkon, teman-teman, serta kamar mandi. Dan ini nampak dari kamar mandi yang berada di lantai 2. Jadi kamar mandi serta kamar tidurnya juga bukan hanya di lantai 1. Di lantai 2 juga sudah tersedia, teman-teman. Tentunya kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan fasilitas water heater atau air panas, teman-teman. Dan kamar mandi ini sudah dalam keadaan bersih. Selain itu, teman-teman, ini masih nampak dari kamar tidur yang berada di lantai 2. Karena villa ini memiliki 4 kamar tidur, teman-teman. Dan ruangan kamar tidurnya juga besar-besar. Jadi di sini, teman-teman, masih bisa menambah extra bed. Di dalam kamar tidur ini juga sudah dilengkapi dengan lemari yang bisa teman-teman gunakan untuk menaruh barang selama bermalam di Villa Nabila Kaina. Jadi teman-teman, villa ini dekat dengan objek Taman Safari. Jadi ketika teman-teman bermalam di Villa Nabila Kaina, bisa berwisata menuju Taman Safari. Dan ini masih nampak dari kamar mandi. Jadi teman-teman, tonton videonya sampai selesai agar teman-teman tahu semua fasilitas yang ada di Villa Nabila Kaina 99. Dan ini nampak dari kamar tidur yang berada di lantai 2. Di sini teman-teman sudah tersedia dengan double bed, teman-teman. Jadi dari 4 kamar tidur, yang satu kamar tidurnya sudah terisi dengan double bed. Di samping itu juga teman-teman sudah mendapatkan free extra bed dari Villa Nabila Kaina 99. Dan ini nampak dari lemarinya. Jadi semua kamar tidur sudah terisi dengan lemari, teman-teman. Tentunya lemari ini bisa digunakan untuk menaruh barang selama bermalam di Villa Nabila Kaina. Buat teman-teman yang mau melakukan reservasi, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini, bisa melalui via telepon atau via WhatsApp. Dan ini nampak dari balkon yang berada di lantai 2. Di sini tentunya teman-teman bisa bersantai bersama keluarga sambil menikmati keindahan view Gunung Pangrango yang indah. Karena Villa Nabila memiliki bangunan 3 lantai, sebetulnya 2 lantai, tetapi lantai 3 ini bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga. Karena di lantai ini juga sudah disediakan tempat untuk santai, teman-teman. Sudah difasilitasi juga dengan beanbag. Dan di sini adalah lantai ketiga, teman-teman. Di sini tentunya bisa menikmati view-nya lebih indah dan lebih lepas sambil berfoto atau berselfie, teman-teman. Dan di sini juga bisa digunakan untuk spot foto karena di lantai tiga ini sudah dilengkapi dengan beanbag. Dan tentunya di balkon tepatnya di lantai 3 ini bisa teman-teman gunakan bersama keluarga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru.